kan, kasian. Aduh, obat nyamuk Wulan. Iya, Wulan jadi obat nyamuk. Iya. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Peleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Hubungan Lesti dan Bilar makin hari makin mesra saja. Sekarang mereka berdua lagi melakukan geladi resik drama musikal tagar kawal sampai halal di Indosiar. Namun ada hal yang cukup menarik di hari ini. Tentu karena Bang Bi memang orang yang sangat usil. Pas dia GR, dia ternyata berkunjung ke feed Instagramnya dan memajang fotonya yang ganteng di sana. Tak lupa, Rizky Billar memberikan caption menarik pada unggahan foto dirinya itu. Calon mantu idaman mama kamu. Siapa guys ya? Kalian tentu bertanya-tanya, siapa yang dimaksud oleh Bang Bi? Kamu siapa? Ya tentu sang kekasih pujaan hatinya, Lesti Kejora tentunya. Netizen banyak yang memberikan komentar pada unggahan Rizky Billar itu yang mengatakan adalah Mama Ready, mama dari Lesti Kejora. Tentu tak hanya keluarga, banyak juga orang yang mengomentari unggahan menarik dan caption yang membuat emosional kita naik turun. Apalagi hal itu diperlengkap dengan komentar dari Lesti Kejora. Pesa katanya guys. Mimin awalnya bertanya-tanya apa sih pesa itu? Ternyata adalah kasep. Wah ganteng banget kan, cakep. Siapa sih yang bilang Bang Bi itu jelek? Bang Bi itu gak ganteng, ganteng. Bikin kita semua, terutama ibu-ibu Leslar, pada baper dan mengagumi kegantengan si laki-laki gesrek yang penuh cinta royal serta romantis ini. Tentu banyak lagi yang berkomentar, tak hanya Lesti. Dan inilah sebagian komentar netizen. Tolong disemak bagi kalian yang mengagumi percintaan Lesti dan Bilar ini. Setelah itu baru kalian nanti komen juga bagaimana sih menurut kalian terkait unggahannya dan hal lain-lain. Oke, ini dia komentarnya. Ntar jangan lupa like, komen, dan subscribe tentunya. Yuk cul, ini dia.